4 bulan berlalu, pilot Susi Air Philip Mehrtens disandra KKB. Hingga kini warga Selandia Baru itu belum juga berhasil dibebaskan. Kesal dan geram? Pasti. Bagaimana bisa nyawa manusia berharga dipermainkan untuk kepentingan sekelompok orang? Pemerintah Indonesia bersikukuh menempuh jalur negosiasi untuk membebaskan Philip Mehrtens dengan mempertimbangkan keselamatan nyawanya. Peristiwa penyanderaan oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya bukan yang pertama kali terjadi. Penyanderaan pernah dialami pula oleh tim Ekspedisi Lorentz di Papua pada 1996. . 27 tahun silam, 26 warga Indonesia dan warga negara asing yang tergabung dalam tim Ekspedisi Lorentz melakukan penelitian tentang keanekaragaman flora dan fauna di Taman Nasional Lorentz. Kerjasama penelitian ini dilakukan oleh Biological Science Club dari Indonesia dan Emmanuel College Cambridge University yang berbasis di Inggris. Penelitian yang dilakukan sejak November 1995 hingga Januari 1996 semula berjalan lancar. Sebelum ke Jakarta, seluruh tim berkumpul di rumah milik pendeta Adrian Vanderbilt asal Belanda yang telah menetap di sana sejak 1963. Namun sekelompok orang yang kemudian diketahui sebagai Gerakan Pengacau Keamanan Organisasi Papua Merdeka atau GPKOPM, sebutan untuk kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat itu, merangsek rumah tersebut dan menyandera tim Ekspedisi Lorentz. Peristiwa penyanderaan ini dikenal dengan krisis Sandra Mapenduma. Mereka disandra oleh GPKOPM pimpinan Kelly Kwalik dan Daniel Yudas Kogoya. Yudas Kogoya tidak lain adalah ayah Egianus Kogoya, pimpinan KKB yang saat ini menyandera pilot Susi Air Philip Mehrtens. Berikut adalah kronologi penyanderaan tim Ekspedisi Lorentz 27 tahun silam. 8 Januari 1996, Mission Aviation Fellowship Wamena melaporkan penyanderaan 26 orang tim Ekspedisi Lorentz oleh Gerakan Pengacau Keamanan pimpinan Kelly Kwalik dan Daniel Yudas Kogoya kepada Komando Distrik Militer atau Makodam Jayawijaya. Operasi penyelamatan Sandera pun dimulai. 12 Januari 1996, terjadi pembicaraan dengan GPKOPM yang dimediasi oleh tokoh agama dan misionaris di wilayah setempat. Upaya negosiasi ini berhasil melepaskan beberapa sandera secara bertahap. 7 Februari 1996, proses negosiasi menemui jalan buntu. GPKOPM tidak lagi bersedia menerima tokoh agama setempat sebagai mediator. Negosiasi kemudian diambil alih oleh Komite Palang Merah Internasional atau ICRC. Selama menjadi negosiator selama kurang lebih 1 bulan, Komite Palang Merah Internasional berhasil membebaskan 2 sandera. Tersisa 11 sandera yang terdiri dari 5 WNI, 4 warga negara Inggris, dan 2 warga negara Belanda. Kelima WNI tersebut yaitu Jualita Tanasale Lauren, Adinda Saraswati, Markus Warid, Nevi W.T.H. Panekanan, dan Mateus Yosia Selasamahu. Sementara 4 warga negara Inggris, mahasiswa Cambridge University yaitu Daniel Stott, William Oates, Annette Vanderkolk, dan Anna McIver. Lalu 2 warga negara Belanda yaitu Martha Klein perwakilan UNESCO PBB dan Mark Vanderwall wakil dari WWF. Yudas Kogoya selalu membawa 11 sandera berpindah-pindah lokasi agar tidak mudah terlacak. Sama seperti yang dilakukan anaknya Egianus Kogoya yang saat ini membawa sandera Philip Mehrtens berpindah-pindah lokasi. Salah satu sandera, Adinda Saraswati, menceritakan kesaksiannya yang ia tuangkan dalam buku berjudul Sandera. Selama penyanderaan, ia dan seluruh sandera berjalan naik turun bukit dan keluar masuk hutan. Kadang harus merayap tebing. Mereka tak tahu jalan di hutan belantara Mapenduma dan sulit mengingat hari. Mereka juga selalu berpindah dari camp ke camp hingga 22 camp. Perjalanan ini ia ibaratkan long march tanpa akhir. Saat menjadi sandera, Adinda pernah dipaksa oleh Kelly Kwalik untuk menulis surat kepada Presiden Soeharto. Isi suratnya menginformasikan jika kondisi sandera menderita dan minta OPM merdeka. Surat ini ditandatangani oleh para sandera, berikut isi suratnya. Bapak Presiden Soeharto yang terhormat, mohon maaf sekali karena keadaan saya terjepit. Kami WNI yang disandera GPKOPM sudah menderita fisik dan mental yang sangat berat. Kami mengharapkan bantuan Bapak Presiden untuk membebaskan kami. Walaupun bukan kemerdekaan yang dapat diberikan, tapi kami ingin bebas. Komite Palang Merah Internasional bernegosiasi secara intensif dengan GPKOPM. Pada 8 Mei 1996, 2 negosiator Komite Palang Merah Internasional dikirim untuk menemui Kelly Kwalik dan Daniel Yudas Kogoya. Misinya untuk melepaskan seluruh sandera yang tersisa 11 orang. 8 Mei 1996, hari yang dinanti tiba. Dua orang negosiator dari Komite Palang Merah Internasional bersiap menemui pemimpin GPKOPM untuk melepaskan ke-11 sandera. Dua negosiator ini berangkat dari Bandara Timika dengan dua helikopter sewaan dan dikawal 5 helikopter ABRI ke lokasi yang disepakati, yaitu Desa Gaselama. Sore hari sekitar pukul 17.00 WIT ketika 7 helikopter kembali dari Desa Gaselama mendarat di Bandara Timika, ternyata tidak seorang pun sandera dibawa. Negosiasi pembebasan sandera batal, buyar. Kelly Kwalik tidak setuju membebaskan ke-11 sandera. 9 Mei 1996, Komite Palang Merah Internasional menarik diri sebagai mediator dalam pembebasan sandera itu, karena mereka tak sanggup melanjutkan misi. Upaya penyelamatan sandera diambil alih oleh ABRI. Operasi militer pembebasan sandera pun dijalankan. Operasi militer ini sudah direncanakan oleh ABRI sejak bulan April, dengan membentuk Satgas Pembebasan Sandera yang dipimpin Komandan Kopassus Brigjen Prabowo Subianto. Kota Timika ditetapkan sebagai markas komando. Berbagai kekuatan dikerahkan ABRI, termasuk melibatkan anjing pelacak hingga drone pengintai. Sebanyak 600 personel ABRI pun diterjunkan dan dibagi dalam dua peran, yaitu sebagai tim pemburu dan tim penyekat yang bertugas menghadang GPKOPM. Tak butuh waktu lama, posisi Kelly Kwalik dan Yudas Kogoya, GPKOPM, dan sandera terdeteksi drone pengintai. Tim penyekat pun bergerak mengunci lokasi seluas 10x10 km. Tim pemburu kemudian didaratkan dengan helikopter menggunakan tali menuju lokasi yang diperkirakan akan dilalui GPKOPM, yakni sumber air bersih atau sumber makan hutan, seperti kelapa gunung. Tim pemburu lain menyusuri jejak-jejak yang ditinggalkan GPKOPM dan sandera, seperti ransel, kantung tidur, serpihan kertas, dan kaleng makanan. Jejak-jejak inilah yang menuntun tim pemburu mendekati posisi GPKOPM beserta sandera, dan untuk pertama kalinya terjadi kontak visual. Kondisi fisik dan mental GPKOPM maupun sandera saat itu terlihat lemah. Pergerakan mereka semakin melambat. GPKOPM yang mengetahui adanya operasi militer memilih bersembunyi untuk menghindari penyergapan. Saat tim pemburu mendekati sasaran, peristiwa memilukan sekaligus membahagiakan terjadi. 15 Mei 1996, dalam persembunyiannya, Adinda Saraswati harus melalui momen mengerikan sekaligus memilukan sepanjang sejarah hidupnya. Kekasihnya yang juga anggota tim ekspedisi, yaitu Nevi W.T.H. Panekanan, dibunuh oleh GPKOPM di depan matanya. Ia juga menyaksikan Mateus Yosia Selasamahu dikeroyok hingga tewas. Adinda dan Sandra yang menyaksikan kejadian itu spontan kalut. Mereka berlari berhamburan sambil berteriak meminta tolong dan berusaha kabur dari cengkraman GPKOPM. Adinda berlari pincang sambil menahan sakit di kaki kanannya akibat terperosok di lubang sungai. Saat berlari, ia melihat bayangan hitam di hadapannya. Adinda pun berteriak semakin kencang, meminta tolong, sambil mengatakan, "Saya sandera, saya sandera." Tak disangka dari arah bayangan hitam itu teriakan Adinda disambut balik. "Kami ABRI dari Batalion 330. Adinda dan seluruh sandera akhirnya merasa lega. Mereka berhasil diselamatkan. Kendati harus jatuh korban dari pihak sandera, operasi militer kala itu dinilai berhasil. Adinda dan seluruh sandera yang selamat diterbangkan menuju Jakarta pada 16 Mei 1996. Satu hari kemudian, jenazah Nevi dan Mateus yang juga berhasil dievakuasi diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dengan suasana haru, Adinda melepas kekasihnya menuju tempat peristirahatan terakhir. Philip Mehrtens yang saat ini masih disandra Egianus Kogoya, tidak ada yang tahu nasibnya akan berakhir seperti apa. Egianus Kogoya masih bergerak leluasa mempertaruhkan nyawa Philip Mehrtens untuk ditukar dengan kemerdekaan Papua dan uang tunai. Kita tunggu langkah selanjutnya dari pemerintah Indonesia.